kali ini bikin klepot siram ala-ala klepot popo gitu. Soalnya gue pengen banget nyoba klepot popo tapi jauh dari rumah, jadi gue bikin sendiri aja. Gampang kayak klepot popo yang biasa gue liat pakai beef, tapi ini gue pakai ayam aja. Ditumis sama bawang putih terus dibumbuin, masaknya sampai matang terus sisihin. Lanjut mau bikin kuahnya, bumbuin simpel aja, icip-icip sendiri sesuai selera. Terus pas udah mendidih kasih telur yang udah dikocok sambil diaduk terus. Sama terakhir larutan sagu tuangnya dikit-dikit aja biar bisa sesuaiin kalian sukanya kental atau enggak. Nah ini gue pakai clay pot gitu, belinya di pasar, kasih nasi putih terus kuah kentalnya tadi, dan toppingnya gue pakai wortel sama jagung dan ayamnya tadi. BTW ini gue masaknya pakai kompor kaca loh, ini kompor kaca kok karena mewah dan estetik banget ya. Dia tuh lebih awet pakai kaca tempered, jadi tenang aja lebih kuat dan gak gampang pecah. Udah gitu dia aman dan cepat bersih juga, ada fungsi ganda, bisa ditanam atau ditaruh di meja, soalnya ada kakinya dan ada sistem pengunci gasnya juga. Kalian bisa cek kompor kaca Nikoko Kanada dan varian lainnya, tersedia di website Toko Ijo atau Toko Ren. Dan udah itu deh yang gue tambahin kuning telur, tapi opsional aja, dan ini enak banget apalagi kalau dimakan anget-anget gitu, jadi cumin juga Gi. Oke, okay? Bye-bye. Kali ini bikin sambal baby cumi. Ini sambal kesukaan gue, suka gue gadoin karena seenak itu, bisa disimpan lama jadi bisa dijual juga. Nah pertama-tama ini gue mau goreng baby cumi asinnya dulu. Baby cuminya udah dibersihin dan disiram air panas ya. Nah ini gue tuh pakai kompor induksi terbaru dari Mito, dia super tipis dan gampang dibersihin. Udah gitu tampilan sama warnanya cantik sekali seperti saya. Ahai. Nah lanjut buat sambalnya, ini mau halusin beberapa bahan. Gue pakai cabai merah besar sama keriting karena bunda saya lagi nggak boleh makan yang pedis-pedis gitu guys. Tapi kalian bisa ganti banyakan cabai rawitnya ya, bebas. Ini gue halusinnya pakai magic chopper cahaya 200 dari Mito Chiba, mata pisaunya super tajam dan dari stainless steel. Kalau udah halus bisa ditumis bentar. Gue juga tambahin terasi, terus masukin daun jeruk sama tomat. Nah si bocah pinter ini kelupaan, tadi harusnya goreng bawang merah irisnya ya, itu di awal ya guys, sebelum tumis sambalnya. Abis itu tambahin aja baby cuminya tadi, terus dibumbuin, oseng-oseng sampai semuanya matang dan udah jadi deng. Asli ya guys, ini enak banget. Bisa dimakan bareng lauk lain atau bisa dimakan gitu aja sama nasi jadi lauk. Pokoknya ini pasti auto ngabisin nasi sebakul deh, jadi cobain juga Ki, oke? Okay? Bye-bye! Kalian pasti tahu kimukatsu kan guys, yang akhir-akhir ini viral. Ini gue mau bikin ayamnya yang berlapis-lapis itu. Pertama gue pakai dada ayam filet, diiris tipis-tipis. Gue masih kurang tipis sih sejujurnya, cuma iris aja setipis yang kalian bisa. Terus ini gue bumbuin pakai garam sama lada aja, dan ditepungin satu-satu, bener-bener satu-satu ya guys. Abis itu tinggal disusun. Tenang aja, mungkin ini kelihatannya kayak gak bakal nempel, tapi nanti terigunya kayak bakal jadi lengket gitu dan gak kering lagi. Tengahnya gue kasih isian keju dan tekan-tekan juga, nanti dia bakal beneran lengket dan nyatu semua kok. Lanjut ini mau dibalurin aja ke telur yang udah dikocok, pastiin semua permukaannya ke cover. Baru terakhir dibalurin ke tepung roti, tekan-tekan juga biar lebih nempel. Dan tinggal digoreng pakai minyak yang udah panas tapi api kecil biar dia nggak cepet gosong. Nah ini gue masaknya pakai saucepan dari stand cookware yang pakai coating granit dan anti lengket. Dan jadi deng, ini denger sendiri betapa garingnya doi, kejunya lumer, gurih. Harusnya pakai saus tonkatsu gitu, cuma gue nggak ada, jadi gue ganti saus black pepper. Tapi ini beneran enak banget, jadi cobain juga Gi, oke? Okay?